Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Komisi Pemilihan Umum akan melangsungkan penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Rabu 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024 di kantor KPU RI pada hari Rabu di hari ini. Hasyim menyebut Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan paslon nomor urut 01 dan 03 terkait sengketa Pilpres 2024. Karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. KPU akan menggelar penetapan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.